Ngapain sih Kang ini diiling-iling gitu? Ini Kang Basir lagi mencocokkan antara bentuk asli dengan ini. Apa? Buku Sutasoma. Oh. Dan katanya buku, tapi dah itu mah HP. Dewi. Ini teh e-book, tau nggak e-book? E-book Dewi. Gitu. Oh, ya lah, dibuka heula. Oh, di video. Ketemu Dewi juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir. Sekarang Kang Basir ditemani oleh Bu Dewi yang megang kamera. Kalau Kang Ajat sedang megang DII di kampung. Nah, menurut e-booknya dari buku Sutasoma, e-book itu electronic book ya, bukan e-book Dewi, bukan. Nah, ini adalah anggrek Dendrobium burana emerald. Mana emerald? Pokoknya jelas-jelas teh green, akang green, apa green? Burana emerald jet green. Oh, nah, ayo lanjutanan. Betul. Nah, ini burana emerald jet green. Nah, ini adalah hybridnya kan? Hybrid dong. Oh, hybrid-nya. Ini hasil silangan dari Bapak Burana Raktam pada tahun 2021. Nah, beliau yang meregistrasi, yang memberi nama bahwa ini adalah anggrek Dendrobium burana emerald. Sabarahaan, Kang? Ini mah. Oh, murah tuh berarti ya? Murah. Nah, ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Dendrobium Bun Burana. Dendrobium Bun Burana. Apa, Bunda. Bu? Bunda. Dendrobium Bun? Bun Burana. Nah, dengan seorang ayah yang bernama Dendrobium Burana Green. Oh. Nah, kemudian waktu itu iya mas, asuku atunya burana jeng burana mah. Betul, saudara. Nah, waktu itu datanglah Pak Ustad. Akang juga ke rumah cap video. Nah, Pak Ustad itu bilang, kamu lagi hamil? Iya. Coba begitu anaknya lahir, wah ini mah cocoknya namanya Dendrobium burana emerald. Nah, gosip ya mas. Nah, tapi dipanggilnya itu jet green. Panggilan sehari-hari jet green, jet green. Nah, makanya kalau di KTP di capilduknya itu Dendrobium burana emerald jet green. Oh, nah, gitu. Jadi seperti itu, Bu. Nah, ini jadi burana Dendrobium Bun Burana itu sedang berbunga. Nah, si Pak Burana Raktam itu gatel tangannya. Dia ngambil polen dari Dendrobium burana green. Ambil polennya, habis itu dicolokin di Bun Burana. Sok bahasana sok kaya ih. Nah, habis itu Bun Burananya itu bengkak di sininya, Bu Dewi. Bengkak dan menjadi buah. Oh. Nah. Kayak lah itu kermaca dong. Setelah 9 bulan. Setelah 9 bulan hamil ya. Jadi si buahnya itu menguning tuh bawahnya. Jika terposyandu. Begitu. Jadi menerangkan sesuatu itu harus dimengerti oleh baik itu seorang rumah tangga. Kalau mau tahu tentang gosip ini di mana sih? Atau itu mah udah pasti. Di mana? Di Galeri Anggrek Kang Basir. Oh, kalau pengen biar dapat tontonan tentang gosip-gosip tentang si Burana, timku mah di Galeri Anggrek Kang Basir. Oh, terus? Nah, terus tanya lagi. Oh, terus kudu dikumahakeun Galeri Anggrek Kang Basir nyarinya di mana? Di YouTube atau Bu Dewi. Oh. Di YouTube sekarang itu tidak ada seorang istri, tidak ada seorang ibu, dan tidak ada seorang kakek dan nenek yang tidak megang HP. Oh, gitu. Nah, di sana itu ada YouTube, tulis Galeri Anggrek Kang Basir. Nah, klik di sana. Semua jenis anggrek ada. Gosipna ada? Ada. Cara ngerawat ada? Ada. Nah, Bapak Ibu pengen beli. Nah, kalau pengen beli, ini Kang Basir sekarang ada di mana, Bu Dewi? Upasara Wulung Orchid. Nah, di Taman Anggrek Indonesia Permai, Kapling 21. Nah, Kapling 21 di mana? Pokoknya begitu masuk Gapura itu udah Kapling 21. Nah, jadi kalau mau beli silakan
ke Upasara Wulung Orchid, Gaping 21 Taman Anggrek Indonesia Permai. Tapi kalau buat yang jauh di sana, yang jauh di Nusantara, boleh kontak Kang Basir, kontak Kang Ajat, boleh. Ibu-ibu mau kontak Bu Dewi juga boleh. Main gratis juga bisa. Yang penting harus ikut. Gimana caranya Kang? Gimana caranya mau ikutan? Sabar Bu Dewi. Jangan goyang itu kamera. Ya deh. Tapi mau ikutan. Boleh goyang kalau nggak megang kamera. Kalau megang kamera jangan goyang. Ya tapi mau ikutan. Caranya gimana? Buat teman-teman yang ingin mendapatkan ini secara cuma-cuma dari Galeri Anggrek Kang Basir, yang pertama harus subscribe, like dan komen di channel Galeri Anggrek Kang Basir. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Nah, kemudian di screenshot tuh ada dua screenshot ya. Yang pertama itu yang kelihatan subscribe, yang kelihatan like dan kelihatan loncengnya. Screenshot satu kali. Kirim ke Kang Basir. WA-nya ada di video. Yang kedua itu yang kelihatan komennya. Nah, jadi kalau komennya ada komen, screenshot ke Kang Basir. Nanti dikocok sama Kang Basir, masuk ke daftar kocokan. Nah, tapi kalau untuk antisipasi supaya nggak, kalau nggak ada kocokan gimana? Nah, komennya harus bagus. Nanti kalau yang bagus Kang Basir tunjuk inilah pemenang. Gitu, Bu Dewi. Nah, ini adalah hasil silangan dari anggrek Dendrobium bunburana dan Dendrobium burana green. Nah, jadi seperti ini. Jadi namanya anggrek Dendrobium burana emerald jet green. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ini, pengen beli, silakan datang ke Upasara Wulung Orchid di Taman Indonesia Permai Kapling 21. Bagi yang ingin beli di luar Jakarta, boleh WA Kang Basir dan WA Kang Ajat. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan cuma-cuma, nah Kang Basir siapin dua, untuk dikocok satu dan untuk suka-suka gue satu. Nah, caranya di screenshot, subscribe, like dan loncengnya, kemudian di screenshot lagi komennya, kirim WA ke Kang Basir. Nah, buruan ya. Ini adalah periode Juni, Bu Dewi. Jadi periode 29, 30 Mei dan 1 hingga 5 Juni 2022. Nah, silakan buruan ya, ikutin giveaway-nya. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Galeri Anggrek Kang Basir. Dan sampai ketemu di video Kang Basir selanjutnya. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.